Kedua tempat ini memiliki beberapa kesamaan, seperti sama-sama dingin, sama-sama didominasi oleh es, sama-sama luas, dan keduanya terletak di ujung belahan dunia. Namun, ciri kedua tempat ini sangat berbeda jauh, dan perbedaan tersebut jarang diketahui. Beruang kutub dan penguin. Penguin hanya ada di kutub selatan, atau biasa disebut Antartika. Di sana, penguin tidak mempunyai pemangsa alami, sehingga penguin bisa lebih mendominasi. Sedangkan beruang kutub hanya ada di kutub utara saja. Jika beruang kutub sama-sama berada di kutub selatan bersama penguin, maka akan ada perebutan sumber makanan antara penguin dan beruang kutub. Penguin berevolusi dari burung yang tidak bisa terbang sebelumnya dan menyesuaikan sayapnya menjadi sirip yang digunakan untuk berenang. Sementara itu, beruang kutub menjadi pemangsa di wilayah utara laut Arktik dengan memangsa anjing laut, bahkan paus yang terdampar.